Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Irsan Studio 85. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi buat teman-teman cara menggantikan kabel audio ini. Dan di sini saya menggunakan kabel audio Momentum. Yang ini dia panjangnya itu sekitar 5 meter dan sebelah sini dia 2 meter. Tapi saya fokus yang di 5 meter ini saya gantikan dulu karena kabel yang lama yang saya pakai ini dia sudah putus teman-teman. Seperti ini teman-teman. Jadi makanya saya mau ganti. Dan cara gantinya itu sangat mudah teman-teman. Oke, ikuti terus saja video dari saya cara menggantikan kabel audio ini. Oke. Oke teman-teman, jadi sebelum kita menggantikan kabelnya, kita melepas injakan kaki ini dulu terlebih dahulu seperti ini. Nah, ini kan ada kabelnya ke belakang. Mudah saja teman-teman. Oke teman-teman, ini saya sudah cabut injak kakinya dan ini kabelnya ya, nanti saya mau ganti dari sini. Dan di sini nanti saya cabut. Cara melepas bakbor ini sangat mudah teman-teman. Oke teman-teman, setelah saya melepaskan baut di atas sini dan dua ini, kita cabut saja. Oke teman-teman, seperti ini kabel audio yang saya mau ganti ini. Oke. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga pemasangan kabel audio yang bermerek Momentum. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Irsan Studio 85 pamit dan sampai jumpa.